I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini kita bakal main GTA 5 lagi seperti biasa. Dan di sini sudah ada mod Ghost Rider. Kemarin ada yang request, "Bang, coba mod Ghost Rider atau jadi Ghost Rider di GTA 5." Nah, ini dia ya. Kita sudah bersama Ghost Rider, teman-teman. Tapi sekarang masih siang hari. Kita lagi ada di kuburan. Bentar, ini apa ya? Oh, ini kuburannya bolong, guys. GTA 5 banyak bug ya. Nah, seharusnya kan kayak gini. Nah, seharusnya nutup kayak gini. Kok ini jadi bolong seperti ini? Coba kita masuk ya. Langsung ke alam lain. Tembusnya di sini. Kita lihat ya tembusnya di mana, guys. Oh, tembusnya di luar ya. Bentar. Kita masuk lagi. Nah, benar ini dia. Tembusnya di luar pagar. Kita masuk dari sini. Nah, kalau gitu sambil menunggu malam, apa yang harus kita lakukan? Karena Ghost Rider kan aktifnya malam hari. Ngebor kuburan dulu kali ya. Atau olahraga. Ya Allah, semoga puasaku diterima. Nah, sekarang udah malam hari dan gak kelihatan apa-apa, gelap banget gitu kan. Bentar, kita aktifkan dulu kekuatan Ghost Rider-nya biar menjadi terang, teman-teman. Wow, kalian lihat kepalanya sudah ada api, guys. Inilah dia mod Ghost Rider. Bentar, coba kita lihat dari depan ya. Oke, mantap. Kepalanya sekarang udah tengkorak. Terus kalian lihat tuh ya, api-apinya berjatuhan. GG enggak? Siapa yang ingin menjadi Ghost Rider? Bentar. Kita panggil dulu motor kita ya. Biasanya kan Ghost Rider naik motor. Kita panggil dulu motor kita yang berapi-api. GG enggak, guys? Coba lagi ya. Bisa datang dua motor enggak? Entah dari mana munculnya. Motornya muncul dari kuburan. Coba lagi. Tuh ya, motornya muncul dari dalam tanah, teman-teman. Bentar, kita naik aja ya. Kuburannya jadi kebakar dong, komcak. Oke, ini dia. GG nggak, guys? Coba kita bakar rumputan ini dulu, bisa nggak? Oke, mantap tuh, kalian lihat ya. Semua yang kita laluin ada bekas-bekas apinya. Coba kita pergi keluar aja. Ini kan lagi bulan puasa, pasti tetap ada orang yang berbuat jahat di bulan puasa. Kita bakal patroli mencari orang jahat di bulan puasa ini, teman-teman. GG, coba kita standing dulu. Standing, bos. GG, bisa standing juga gitu kan. Pistol dulu, bos. Aduh, kita isi bensin dulu ya. Motor kita bensinnya tinggal dikit. Nah, ini ada SPBU. Kita isi dulu di sini. Bentar. Kita isi bensin dulu. Permisi, mau isi bensin. Oke, mantap. Meledak SPBU-nya. Tutor ngisi bensin di motor yang berapi-api. Terus gimana dong, guys? Gimana cara kita ngisi bensin gitu kan? Ada yang tahu nggak? Gimana Ghost Rider ngisi bensin kalau motornya penuh api? Kita langsung aja ya. Pertama pasti ke ini dulu. Bentar, aku tandain dulu ya. Di mana lagi kalau bukan di tempat sepatu gitu kan. Oke, ini dia. Kita patroli di tempat sepatu. Apakah di bulan Ramadan ini tempat sepatu masih berjoget-joget ria, masih gondal-gandul? Ntar kita kasih mereka penghakiman gitu kan. Kita langsung gaspol aja, guys. GG, semua mobil yang deket kita langsung mental. GG kekuatannya ya. Tuh, kalian lihat tuh ya, langsung mental semua. Bentar, coba kita gini ya. Kita ikutin gaya gini, mobilnya bakal ban mobilnya kebakar dong, parah. Padahal kita cuman lewat gini doang, guys. Kita blokade jalannya seperti ini ya, biar mobil-mobil nggak bisa lewat. Semua pada kebakar. Nah, sekarang kita sudah di kota. Kalian lihat di map, kita udah hampir sampai di tempat sepatu, guys. Tinggal belok kiri. Bentar. Di sini ada mobil damkar yang sedang terpakai. Coba kita eksperimen, kira-kira motor ini bisa dipadamkan dengan mobil damkar nggak? Coba kita masuk ya. Mantap, kita udah masuk. Langsung kita tembak pakai air. Nggak mau padam, dan sekarang malah mobil damkar kita yang berubah menjadi api dong tuh, kalian lihat. GG tuh ya.
Berarti semua kendaraan yang kita pakai bannya berubah menjadi ban api, guys. GG juga gitu kan. Bentar, tapi enakan naik motor. Ntar. Tuh ya, malah jadi berapi gitu bannya komcak. Kita tinggal naik motor ini dulu. Oke, mantap. Dikit lagi sampai. Nah, ini dia tempat sepatu. Tinggal masuk. Kita lewat sini masuknya. Tuh ada yang jaga dong. Berarti masih beraktivitas ya di bulan Ramadan, nggak bisa dibiarkan, guys. Perlu kita kasih hukuman mereka semua. Ini dia. Halo, Bang. Langsung jadi abu. Mana dia, guys? Tulang-tulangnya juga ikut hilang. GG kekuatannya ya, di luar ekspektasi. Oke, assalamualaikum. Mana nih, ada yang joget-joget nggak? Kita lihat di sini. Oke, nggak ada ya. Biasanya di sini ada yang joget-joget, guys. Coba kita masuk ke ruangan yang ini. Nggak ada ya. Kosong ya. Cuman ada gambar ini. Kita hukum mereka semua. Nih ya, yang nonton-nonton ini semua kita hukum, guys. Ini satu. Kita hukum semua. Tuh ya, mereka semua udah kejang-kejang. Kalian lihat, mereka bermimpi seperti di neraka. Mereka semua udah bersih dari dosa, tapi meninggal. Saatnya kita hancurkan tempat maksiat ini. Nih, kita bakar semua, guys. Kita bakar semua tempat maksiat ini. Tuh ya, gambar pantat kita bakar juga. Astagfirullahaladzim. Rasakan api neraka ini. Tuh, gambar tetek juga kita bakar. Ketik A untuk astagfirullah. Udah ya. Udah kita bakar semua, guys. Kita keluar lagi. Kita coba ke tempat lain lagi. Udah nggak ada lagi kan di sini tuh, udah kebakar semua. Udah kita bakar tempat sepatu di GTA 5. Dan ada mobil damkar lewat dong. Mau ke sini mereka, komcap. Kita angkat mobil damkarnya, bisa-bisanya dia memadamkan tempat maksiat gitu kan. Ada mobil damkar lagi yang datang. Malah mobil damkarnya yang kebakar. Oke. Kita langsung aja pergi ke tempat kedua ya. Ke tempat kedua, tempat maksiat yang terkenal di GTA 5, guys. Bentar. Ada apa aja sih kekuatannya? Pertama ada, oke, ini ada semburan api ya. Tuh ya, semburan api. Habis itu apa lagi ya? Oh, ada bola api. Tuh ya, ada bola api, guys. Kita bisa melempar bola api. Habis itu ada apa lagi? Oh, ada pakai rantai ya, GG ya. Berarti ada semburan api, ada bola api, sama ada penghakiman, terus ada terakhir pakai rantai ya. Kita langsung pergi dari sini aja, guys. Tapi yang paling gigi yang pakai penghakiman tadi sih, orangnya langsung berubah menjadi abu. Kita pergi ke tempat selanjutnya. Kemana lagi ya? Kita sekalian review kekuatan Ghost Rider di GTA 5. Hey, Bang, ngerokok ya, Bang? Ini aku gedein apinya. Kita singgah ke Indomaret dulu bentar ya. Ini dia Indomaretnya, teman-teman. Kita berhenti di sini dulu, jajan rokok dulu. Oke, kita masuk ke sini. Permisi, Pak. Ini ada kumpul-kumpul apa nih, rame-rame nih. Bentar, kita turun dulu ya. Mencurigakan, mereka pada mesum jangan-jangan, guys. Oh, ini ada yang pakai kutang nih, mencurigakan. Gede juga ya. Kita hukum dia, teman-teman tuh. Langsung mereka merasakan siksaan neraka. Bentar. Coba eksperimen ya, kita coba. Motor ini kalau di dalam air kira-kira mati, rusak, atau tetap jalan. Coba ya, ini di airnya. Kita coba, 1, 2. Bisa jalan di atas air, guys. Tuh kalian lihat ya, ini di atas air. GG juga ya. Kalau gitu kita langsung pergi aja dari sini. Kita pergi ke markas geng motor ya. Aku tandain dulu bentar. Markas geng motor itu ada di sini. Nah, ini dia. Kita ke sini langsung. Kira-kira kalau malam geng motor pada kumpul atau pada pulang ke rumah. Kita lihat aja ntar ya. Kita hukum mereka semua, para geng motor jahat di GTA 5. Oke, kita hampir sampai. Tinggal belok kanan. Kita gaspol terus, guys. Mereka semua pada mental. Padahal nggak kita tabrak tuh, kalian lihat ya. Ada terbang-terbang semua mobil mereka gara-gara kekuatan motor api kita.
Nah ini dia markas geng motor. Ada nggak mereka di sini? Oh tuh kalian lihat, mereka masih pada nongkrong-nongkrong walaupun udah malam. Coba kita ke situ sebentar ya, kita hakimi mereka semua. Kok ada yang aneh? Geng motornya kok Ghost Rider semua? Kok aneh gini teman-teman? Bentar. Ini ngebug atau gimana tuh kalian lihat ya? Kok tengkorak kaori semua? Ada yang aneh. Tuh yang ini tuh kalian lihat ya. Gak ada badannya tapi megang pistol guys. Mana dia? Tuh kalian lihat nih, ini ya. GTA 5 di luar nalar ngebugnya gitu kan. Mana lagi? Tuh kalian lihat di map ada merah-merah 2, tapi di sini nggak kelihatan badannya. Malah ngebug gini gitu kan. Ya udahlah kita pergi dari sini aja ngebug. Kita langsung pergi dari sini aja. Kita naik gunung bentar teman-teman. Aku mau cari setan di sini dulu. Mana dia ya? Nah itu dia kalian lihat ya. Kita coba kasih azab setan di GTA 5 pakai Ghost Rider. Aku penasaran, kita coba eksperimen ya sekalian ya, kira-kira bisa nggak? Nah ini dia, kita berhenti dulu di sini. Ghost Rider memberi azab kepada kuntilanak. Ya nggak bisa dong. Coba kita bakar sekarang, nggak bisa nggak? Ini aku bakar. Apakah ngaruh teman-teman? Kita bakar terus. Ya nggak ngaruh dong, dasar setan dua dimensi. Nggak ngaruh apa-apa gitu kan, walaupun kita kasih api neraka gini. Nah tuh ya, udah kita bakar tapi dia tetap muncul teman-teman. Tidak ngaruh. Mukanya ngeselin anjay. Kalau gitu kita pergi lagi aja dari sini, nggak ngaruh ya setannya, cuek. Kuntilanak cuek teman-teman, dibakar juga nggak respon. Kita pergi dari sini aja, kemana lagi ya? Jadi bingung sendiri karena kita terlalu OP guys. Mungkin kita bakal balik ke kota lagi aja ya. Kita siksa beberapa warga lagi sebelum kita akhiri konten ini. Nah sekarang kita udah di jalan tol, kita balik ke kota satu kali lagi ya teman-teman ya. Kita buat macet jalan tol di GTA 5 dengan api zigzag. Nah sekarang kita udah di kota lagi dan hari sudah semakin subuh. Nih sebentar lagi kita akhirin konten ini guys, karena Ghost Rider nggak bisa kalau lihat matahari gitu kan, katanya sih gitu, bener nggak? Bentar, kita kemana lagi ya? Oh bentar, di sini ada bus Sinar Jaya, kita coba ya. Apakah bus Sinar Jaya bakal berubah menjadi bus api kalau dinaikin Ghost Rider? Langsung kita buktikan. Minjam dulu pak busnya pak. Kita lihat aja teman-teman, berapi nggak bannya? Oke. Sinar Jaya Ghost Rider gitu kan, GG nggak? Tuh, bannya semua berubah menjadi ban api di luar nalar gitu kan. Gimana kalau kita ngegojek pakai Ghost Rider ya? Kira-kira penumpangnya kebakar nggak guys? Ntar kita coba kali ya. Kita turun lagi aja. Gak enak naik bis kegedean. Lebih enakan naik motor. Mana motor kita tadi? Oke ini dia teman-teman. Kita pergi dari sini aja. Gak tahu lagi mau ngapain guys. Semua kekuatannya udah kita coba. Mungkin kita bakal siksa satu orang lagi ya. Mana ya? Kita cari orang buat kita siksa. Nah ini dia. Ada ibu-ibu. Ya dia lari. Jangan lari bu. Bentar-bentar terakhir ya terakhir. Aku mau spawner banyak orang dulu buat kita siksa sekaligus, kalian eksperimen ya. Kita spawner pakai menu aja biar cepat. Oke mantap, ini dia, coba ya langsung kita siksa mereka sekaligus guys. Tuh, kalian lihat, mereka semua tersiksa. Mereka semua kejang-kejang teman-teman. Dan bapak kaos merah ini kita kasih spesial. Ini dia. Ya pak, kejang-kejang pak. Yang baju putih kita ancurin, yang baju putih guys. Jadi abu dong. GG nggak teman-teman? Bisa jadi abu gitu ya nih ya. Jadi teman-teman sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Ini review singkat aja. Kalian komen aja di bawah kira-kira apa lagi yang bakal kita lakuin dengan mod Ghost Rider ini. Apakah jadi Gojek pakai Ghost Rider atau apalagi guys? Kalian komen aja di bawah ya. Kita ketemu lagi di next video dan bye-bye.